Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggar. Nama saya Muhammad Farhan, berperan sebagai Muhammad Salahuddin, biasa dipanggil Momo. Nama saya Anindita Krisma Brilianti. Di film ini saya berperan sebagai Maya, yaitu adik dari Mas Momo. Nama saya Nur Aini Hasanah, di sini berperan sebagai Ceria. Kita bikin sebuah film berandal sarungan. Dalam film kali ini saya memerankan karakter sebagai anak pang yang memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap dunia, berkarakter emosional, cuek, humoris, dan santai. Dia itu pendiam, lemah lembut, santun, soleha, dan berbakti kepada orang tua, terutama sama kakaknya karena dia merupakan keluarga satu-satunya. Di sini saya memerankan Ceria yang karakternya itu wanita soleha yang cerdas. Dan dia bekerja di Lajismus Ragen. Dia tipe orang yang udah bergaul, punya perasaan yang peka dan terbuka. Ada tantangan buat saya karena karakter saya sendiri itu cewek yang tomboy, berbeda berbanding terbalik dengan Maya. Tapi di sini saya berusaha untuk menjadi wanita yang lebih feminim, soleha, dan berbakti taat agama. Jadi itu menurut saya sebagai tantangan. Si Ceria juga karakternya hampir sama dengan saya sehari-harinya, Ceria. Mungkin kesulitannya di ini, karyawan lagi semua. Kan belum pernah jadi harus banyak belajar lagi. Konsep berandal sarungan ini kita ambil dari perjalanan teman-teman yang dulunya anak-anak pang, dari anak-anak yang selalu berbuat onar, selalu mabuk-mabukan, terus mengkonsumsi narkoba dan lain sebagainya. Nah, kita terinspirasi dari perjalanan-perjalanan saya dan teman-teman juga di saat mereka sudah berjalan ke perjalanan hijrah. Di saat di titik perjalanan hijrah, kita sering bercerita kenapa hijrah, alasan hijrah dan lain sebagainya. Nah, disitulah kita terinspirasi untuk membuat sebuah film agar film ini memotivasi untuk teman-teman yang mungkin belum berhijrah ataupun yang sudah berhijrah. Dengan adanya film ini, semoga bisa menginspirasi teman-teman di luar sana dan juga bermanfaat bagi semuanya. Harapan ke depan, semoga film ini bisa bermanfaat bagi orang banyak yang suka juga tentunya. Semoga sukses buat film ini. Nah, harapannya semoga adanya film ini bisa menginspirasi pemuda ataupun semua orang yang nonton agar dia bisa menjadi lebih baik lagi. Ikuti channel kita Instagram rumahkreatifmu.sng dan @lajismu_sragen dan channel YouTube kita di Lajismu Sragen, dan tunggu tur kami di sekolah-sekolah terpilih berandal sarungan welcome.